Hujan yang mengguyur kawasan ibu kota sejak Senin malam hingga Selasa subuh membuat sebagian kawasan di Jakarta terendam banjir. Kawasan permukiman padat penduduk di Pesing Jakarta Barat terendam banjir hingga ketinggian 50 cm. Anak-anak pun memanfaatkan genangan banjir dengan bermain dan berenang. Derasnya hujan yang turun sejak Senin malam hingga Selasa pagi membuat sebagian wilayah Jakarta terendam banjir. Seperti yang terjadi di permukiman warga di Jalan Swadaya Pesing, Boglar, Cengkareng, Jakarta Barat. Air masih merendam permukiman warga dengan ketinggian banjir bervariasi antara 40 cm hingga 70 cm. Sejumlah kendaraan roda 2 diamankan pemiliknya ke tempat yang aman dari rendaman banjir. Ini tidak banjir baru kali ini selama 3 tahun. Nah, yeah. Kemungkinan karena kalau kemarin-kemarin kan ada pembersihan kali-kali dari pasukan oren, pasukan lu, saat ini kayaknya kurang gitu loh, Pak. Namun banjir yang merendam permukiman warga dimanfaatkan anak-anak untuk bermain dan berenang. Bahaya penyakit saat banjir pun tidak dihiraukan oleh anak-anak ini. Banjir di kawasan Pesing ini juga diakibatkan buruknya sistem drainase dan banyaknya sampah yang menyumbat saluran air. Dari Jakarta Barat, Tim Liputan iNews melaporkan.